Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Alhamdulillah hari ini kita syuting hari pertama sinetron FGV horror komedi drama. Jadi saya berharap sama teman-teman pemain maupun teman-teman kru, sandarkan diri kepada Allah. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Action! Halo, nama gue Fahad Haidra. Di sini gue berperan sebagai Galang. Galang adalah seniman, dia pelukis anak kota yang pindah ke desa dan jatuh cinta sama gadis desa. Di FTV ini kesan-kesan gue yang paling seru pas syuting adalah ini sekarang lagi mau diambil pakai sling terbang-terbangan walaupun capek, menyiksa tapi oke. Okay. Ibu! Woi! Action! Pasti kamu sama aku gak mungkin nyatu lah, kita tuh beda! Kamu inget? I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Deme Aning dan di sini aku berperan sebagai Sarmila. Jadi peran Sarmila itu adalah hantu yang dendam sama keluarganya Galang nih. Jadi nanti Sarmila deketin Galang, pacaran sama Galang karena untuk balesin dendamnya sama keluarganya Galang. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They tell me to do something. Ambo ini injek-injek nih orang, mau nakutin orang injek-injek. Tadi lucu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Syarif. Di FTV Misteri ini judul Dendam Sarmila, saya sebagai Rashid. Rashid ini adalah seorang pria, dia penuh dengan masa lalu yang sebetulnya dia kelam menurut dia, tapi dia nggak tahu alasannya apa. Singkatnya adalah ketika dia masih muda, dia diusir sama orang tuanya di kampung untuk pergi jauh-jauh dari kehidupan orang tuanya, bapak dan ibunya, dan pergi dari rumah itu. Maafkan aku, Sarmila. Saya bermain di film ini yang berjudul Dendam Sarmila sebagai Darsono. Darsono itu adalah seorang bangsawan yang memperkosa Sarmila. Yang notabene Sarmila itu adalah adik iparnya, adik kandung dari istrinya. Seiring dengan waktu, dia tidak menyadari bahwa Sarmila itu juga bisa membalas, bisa dendamnya. Atas perilaku yang kau buat pada aku.
ini tidak disadari. Jadi ketika Sarmila menggunakan raganya Rasid, Rasid itu anak saya, anak Darsono. Disitulah mulai dendam itu dilaksanakan. Ini film seru banget dan menantang ya. Ya jangan lupa Anda saksikan saja. Oke guys, assalamualaikum. Halo, saya Dea Lestari. Di sini di FTV Dendam Sarmila, saya berperan sebagai Dea Hana, istri dari Rasid yang diperankan oleh Sandy Sharif. Biasanya kan aku sedih-sedih, sendu gitu ya, terus serius-serius gitu dramanya, drama berat. Di sini aku orangnya ngocol, ringan. Jadi karena suaminya tuh udah tegas dan sedih juga gitu ya. Jadi aku berusaha untuk ngebalancein dia dengan cara ngobrolnya tuh ringan, lucu, lebih apa adanya. Kalau kata orang Betawi itu cablak gitu ya. Plot twistnya banyak, seru, dan pengambilan gambarnya dari sejauh ini kita syuting bagus. Semoga apapun hasilnya ini bisa diterima sama masyarakat, bisa ditonton terus, dan bisa panjang seriesnya. Halo, nama saya Ferianti. Saya perannya di sini sebagai Mbok Iem. Dan ini Assalamualaikum, saya Glenn Martinez dan di sini saya sebagai Mas Pur. Mas Pur. Saya ini suaminya dari Mbok Iem. Win. Ya, pokoknya ini kita bagian komedinya di sini. Nah, kita ada konflik sendiri juga terus sama majikan kita. Majikan kita. Yang mereka juga sedikit lucu-lucu juga. Karakter saya di sini sebagai sopir keluarga ini. Ya. Saya agak sedikit songong juga, merasa senior terus merasa sebagai orang lama di keluarga ini. Pokoknya kita berharap kalian suka. Amin. Dan ada episode berikutnya dan banyak, dan karakter kita kalian suka juga. Amin. Semoga bisa menghibur kalian semua. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.